Hello guys, back again with me, Beta is the word. Oke guys, seperti biasa sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kali ini gue bakal ngebahas tentang cara meredeem code game Xbox. Karena banyak banget tuh yang menanyakan, bang, cara redeem code game Xbox gimana sih bang? Karena memang untuk meredeem game Xbox itu butuh effort ya, butuh usaha dan agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena Xbox belum disupport guys di Indonesia. Jadi kalian redeemnya harus menggunakan VPN. Dan kalian meredeemnya tidak bisa lewat konsol langsung. Kalian wajib di web atau web handphone kalian. Nah, tips berikutnya adalah kalian harus download aplikasi VPN. Dan aplikasi VPN yang gue rekomendasikan untuk di HP versi iOS maupun Android, gue sangat merekomendasikan aplikasi VPN yang bernama VPN LAT. Dan VPN LAT ini free ya, free. Dia jadi support banyak region. Biasanya kan VPN kalau support banyak region itu harus berbayar, tapi ini free guys. Dan kalau kalian mau meredeemnya di PC, gue menyarankan menggunakan Express VPN. Atau kalau kalian mau mencoba-coba VPN lain, silakan. Kalau berhasil jangan lupa tulis di kolom komentar ya, dan bagikan pengalaman kalian menggunakan VPN apa untuk teman-teman lainnya agar mudah untuk meredeemnya. Itu dia saran gua di handphone menggunakan VPN LAT dan di PC menggunakan Express VPN. Nah, Express VPN ini untuk region-region lain seperti region Argentina, India itu biasanya harus pakai versi trialnya. Dia harus bayar. Nah, untuk menghindari tidak bayar, kita menggunakan versi trialnya sekitar 7 hari. Poin berikutnya yang paling penting, kalian harus set VPN regionnya. Jadi ketika kalian mengaktifkan VPN, kalian jangan lupa set di negara asal kode redeem code tersebut. Jangan lupa, misalkan redeem code gamenya dibeli di store Argentina, dan untuk meredeemnya kalian mesti set VPN-nya ke negara Argentina. Begitupun untuk negara-negara lainnya. Dan banyak banget yang bertanya, bang, gua kok redeem gagal terus? Nah, ada faktor-faktornya kenapa kalian gagal. Yang pertama adalah kalian menggunakan akun Gmail, dan akun Gmail tersebut menjadi primary di Windows 10 di PC atau laptop kalian, dan biasanya itu regionnya langsung dia ke-lock di Indonesia. Dan untuk merubah region akun Gmail itu agak susah ya, agak sedikit tricky, gue udah nyoba, ribet banget. Dan gue sarankan bagi kalian yang baru mencoba Xbox dan pengen bikin akun utama baru, gue sarankan kalian menggunakan email dari Microsoft, yaitu email Outlook. Kalian bisa membuatnya di account.microsoft.com, nanti gue sertakan linknya ya. Tapi sebelumnya gue sempat diskusi sama teman gue, ternyata Gmail kalau belum di login di Windows 10 atau jadi primary account, itu defaultnya ke region US, bukan region Indonesia. Dan region US itu masuk region yang disupport Xbox. Ya jelas lah, karena Xbox kan asalnya dari US. Itu aja sih. Jadi gue sarankan kalian menggunakan akun dari Microsoft ya, akun Outlook ya. Ada Outlook, ada Hotmail, ada Live. Nah, itu email-email dari Microsoft. Jadi untuk akun utama gue sarankan jangan menggunakan Gmail ya, karena akan susah banget ketika kalian mau meredeem code-nya. Nah, cara redeem code gimana sih? Gampang banget. Kalian buka aja web. Kalian buka web, kalian ketik redeem.microsoft.com. Nah, kalian enter aja, udah masuk ya. Ini karena gua udah login ke akun gua. Kalau kalian belum login ke akun kalian, kalian login dulu ke akun kalian, nanti ada pilihan menu seperti ini, dan kalian masukin dah kodenya. Nah, ini dia dalam kurungnya ini adalah region akunnya ya. Jadi gue sarankan region akunnya juga kalian ubah ya, apabila kalian gagal terus. Jadi misalkan kalian mau ngeredeem code dari Argentina, sedangkan region akun kalian kayak gue nih Brazil dan gagal terus, kalian harus ubah region akun kalian. Apalagi kalau dalam kurungnya Indonesia, tuh biasanya gagal terus karena Indonesia belum disupport oleh Xbox. Cara ubah region akun gimana sih? Gampang banget. Kalian masuk aja ke akun kalian. Kalian masuk aja, klik akun. Nah, kalian udah masuk ke akun kalian kan? Kalian di sini paling atas nih. Kalian klik aja yang ada nama kalian. Lalu kalian ke edit profile info. Nah, kalian ubah deh di sini country or regionnya. Di sini gue menggunakan region Brazil ya. Itu aja step-stepnya. Kalau kalian gagal untuk meredeem, coba ubah region akun kalian. Dan region akun itu tidak bisa kalian ubah sesuka hati seperti region konsol ya. Biasanya region akun bisa diubah itu setiap 3 bulan sekali. Oke, itu aja sih dari gue. Bagaimana sih cara meredeem code
game digital Xbox, karena banyak banget tuh yang gagal untuk meredeem code, apalagi yang sudah bikin akun utamanya menggunakan Gmail dan Gmailnya login juga sebagai primary account di Windows 10. Nah itu bakal susah banget untuk diredeem. Oke, semoga bermanfaat tipsnya buat kalian. See you again on my next video. Bye 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 bye.